dan juga ada maskot. Ya, maskot. Oke. Ini yang dengan adanya Kormi, dengan adanya Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional, ini mata dunia Adventure Off-Road Indonesia semakin terbuka lebar. Dan off-roader ini siap untuk berkompetisi untuk mengangkat harkat martabat warga masyarakat di provinsinya masing-masing. Oke. Iya, diabadikan dulu. Yes. Ini untuk 1000 cc modifikasi. Kendaraan-kendaraan menggunakan mesin-mesin ya, Suzuki, ada Starlet, ada apa lagi ya. Oke. Yang penting ini kita semua adalah bersaudara. Mempererat, memperkuat NKRI harga mati. Ya. Yuk foto yuk. Buat deh. Oke, untuk selanjutnya sebentar lagi kita akan serahkan ya bagi para juara-juara yang berhak akan medali emas, perak dan perunggu untuk under. Oh. Air. Air. Oke. Yo, foto bareng, Kak. Bareng. Yo, medalinya. Medalinya. Terima kasih juga dari jajaran Polres Palembang yang telah hadir dan mengawal sejak kegiatan ini berlangsung. Oke. Dari Ketua UPP Fornas Bapak Alfian Maskoni. Oke, untuk non teknisnya nanti bisa menghubungi panitia ya. Oh, langsung. Oke. Oke, nah ini juga ada beberapa tambahan-tambahan ya untuk cuci mobil mungkinnya Pak Badar ya, ya atau mau menginap di hotel juga boleh ya. Nah itu ada tambahannya lagi, ya. Oke, nah ini medalinya. Oh ya, Kak Yance ada di sini, Kak Yance dari Osing. Mohon ke depan. Ya, Pak Badar minta supaya menyampaikan ada embel-embel lah ya, atau uang pembinaan ya. Embel-embelnya Kak Yance. Uang lah buat ganti olinya Kak Yance. Ya. Ya lumayan. Nanti kalau semua sudah mendapatkan piagam, kemudian juga mendapatkan medali, ya, baru nanti akan diberikan ya sekedar untuk membeli pempek dan juga boleh-boleh ya. Boleh. Oke. Kan. Ya, ada pembinaan Mas Tunggul. Tenang Mas Tunggul, ini sudah diamplopin itu ya. Nanti halo, ya. Tenang. Ayo. Angkat tinggi. Oke, Jo. Yang lainnya kasih kehormatan dari para juara Anda. Salam Afri. Puasa 10 hari. Puasa nggak ketemu bininya, bukan puasa makan. Ya, kami menyerahkan Kak Chandra. Ya, Kak Chandra Dewan. Ya, ini sudah disaksikan di kalian juga turut menyaksikan kedua ini. Oke. Nah ini untuk medali perunggu di kalungkan oleh off-roader nasional dari Sumatera Selatan yang berasal dari Pagar Alam dari Gunung Garu. Ya, Gunung Garu. Tokekawo. Ya. Kemudian juara kedua Agung Putra Perkasa Perdana ya.
Oh gini, pendatang baru yang sangat disiplin dan juga sangat-sangat mengikuti instruksi-instruksi dari senior-seniornya, ya, mengikuti jejaknya, sehingga keberhasilan ini kolektivitasnya sudah pasti, ya. Oke. Jadi kalau dibilang ini adalah anak nurut lah, ya. Nah, anak nurut ini, Kak Levi, Kampe, anak nurut. Nah, ini kemudian juara pertama, Opi Tanaka. Opi Tanaka dengan Ansari, ya. Yo, yang satu dapat maskot, yang satu dapat. Oh, oke. Ya, siap. Quick. Okay. Kemudian nanti masih ada uang pembinaannya, Pak Gordo. Okay. Wasekjen IOF Pusat nanti akan menyerahkan uang pembinaan. Ya. Yeah. Wasekjen, Wakil Sekretaris, yang nanti pada tanggal 22, 23, 24 Juli 2022 bakal menjadi tuan rumah National Championship IOF kedua. Ya, kedua. Luar biasa. Lumayan ini untuk apresiasi para offroader. Oke, selanjutnya untuk FFA nanti akan diserahkan yang terhormat Ibu Nora Elisa, Ketua UPP. Medali emas, setuju? Kurang kuat setujunya. Setuju? Kak Alepi Kurniawan dengan Arlin dari Sumatera Selatan. Palembang Ovid Bersatu disupport oleh Kak Upi Sigma Motor. Yang terhormat Ibu Nora Elisa berkenan untuk mengalungkan medali dan menyerahkan piagam maupun juga maskotnya. Iya. Oke, luar biasa ini. Ovid ini memang gengsinya luar biasa untuk kali ini dan kebetulan diselenggarakan oleh Pencap IOF Palembang. Kopengda, bukan Pencap, ya. Oh, soalnya kemarin berkembang Pencap Kota Palembang. Nah, Pengda, Kak. Hah? Pelaksanaannya oleh Pencap IOF Kota Palembang. Penyelenggaranya adalah rekomnya untuk Pengda IOF Sumatera Selatan. Jadi tune in. Ya, ini antara Kak Chandra dengan Kak Badar, ya. Oke. Baik. Ini luar biasa sekali, sangat bergengsi karena ini diakui oleh Kormi dan juga sudah ada undang-undangnya, begitu ya. Tinggal nanti Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur di seluruh Indonesia ini, ya itulah dia, ya. Nah, ya apa namanya anggarannya? Tapi nanti Dewan Legislatif itu di tingkat provinsi, kota, kabupaten juga harus mengejawantahkan. Maka dari itu harus baik-baik, ya. Nah. Offroadnya yang baik, Mar, yang tertib. Nah, itu ya Pak Badar, ya. Oke. Quick. Iya. Oke, mantap. Mana untuk para fotografernya. Oke. Di foto dulu para fotografer. Mantap. Oke. Jangan dulu kemana-mana. Salam Ovrid. Kurang keras. Salam Ovrid. Salam Ovrid. NKRI. Kormi. Yes. Mantap. Oh sih. Itu yang perlu. Ini enggak usah kali, ya. Kantongin aja, Bro. Oke. Kak Alfian Maskoni. Ini juga pembalap sprint rally, time rally, speed off road, ya, adventure off road. Semua ikut. Ya, ini dia. Yang salam sehat, salam bugar. Sehat, bugar, gembira. Oh, bugar. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Ya, oke. Ya, oke. Salam Kormi. Salam sehat, bugar, gembira.
Alhamdulillah yang terhormat Ibu. Terima kasih. Wah, racikan sip mah luar biasa. Oke, Sumatera Selatan juara umum. Oke. Dua medali. Jateng satu medali. Sumbar satu medali. Oke. Sukses.